Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny di Jemput Has di sini. Welcome to Kokoshi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal diminta buka tudung ketika berlakon. Ini respon Norish Karman, tetap pilih istiqomah. Pelakon Norish Karman mendedahkan ada produksi memberikan tawaran untuk kembali berlakon dengan syarat memintanya membuka hijab. Gara-gara menolak tawaran itu, Norish 49 berkata dia tidak lagi mendapat sebarang tawaran berlakon selepas 6 tahun memilih untuk bertudung. Sebenarnya sudah 6 tahun selepas saya pakai hijab, saya tiada tawaran dari drama. Banyak tawaran yang datang meminta saya untuk membuka hijab. Tawaran yang diberikan kepada saya tu semua watak yang besar yang kita boleh bersertakannya dan luaskan karya mereka. Namun saya memilih untuk istiqomah, katanya kepada M-Star. Norish mengakui berasa sedih akan perkara tersebut. Bagaimanapun, anak-anak sentiasa memberi sokongan kepadanya untuk sentiasa menjaga aurat. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.